Pertemuan dua keluarga sebelum akad nikah. Ikan kali, ikan arwana. Saya di sini mewakili Bapak Riki dan Ibu Eva Solina. Bantek, bantek. Nah, yang lagu TikTok tuh loh mas. Eva Solina, pantek, pantek. Bapak-bapak sinematik gak ada lawan. Sama petugas pencatat akta nikah. A few moments later. Satukan malu dan cinta dan ayah. Calon pengantin pria hampir pingsan ketika akad nikah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Riki dan Ibu Eva Solia. Bapak Jamal dan Ibu Dia. Kenapa pakai kacamata? Oh, bulu matanya R2 ya. Ketebelan. Pak Jamal duduknya agak megah. Nah. Hari ini kita hadir bersama di pernikahan dari Reza Dwi Mardi Raharjo melawan Mariana Dwi Agustina. Semoga Allah memberikan keberkahan semuanya, menjadikan pernikahan ini menjadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Ketika usia penghulu dan calon pengantin pria seumuran. Mas Reza Dwi Mardi Raharjo, sudah mengenal Mimi sejak kapan? Sejak 20 tahun lalu, Pak. Hah? Iya, oh. Usia saya kan 40 sama kayak Pak Penghulu. Iya. Yeah. Kalau saya lihat di sini, yeah. Pisces sama Gemini kayaknya nggak cocok. Agus. Gimana Pak Saksi, Pisces sama Gemini? Cocok sebenarnya. Nggak cocok. Yeah. Gimana mau dilanjutkan? Nggak apa-apa Pak, berobat jalan. Berobat jalan. Pada intinya menikah itu adalah ibadah. Harus diawali dengan niat. Nanti mau jadi suami yang loman apa medit? Loman Pak. Loman. Sabar apa keren? Sabar. Sanggup? Sanggup. Tanda tangan. Bapak penghulu dan calon pengantin pria sefrekuensi. Ditunjukkan ke saksinya nak. Oke nak. Nak. Nah. Emosi. Bilang ke saksi-saksi. Saksi. Hei Mas B.O. Hei gurung mari. Oh, yeah. Saksi Niki Mas Kawin Kulo. Saksi Niki Mas Kawin Kulo. Mohon diterima. Apa mohon disaksikan. Mohon disaksikan. Gimana saksi? Uangnya ada yang asli? 5 juta berapa tadi? 82.200. Mana uangnya 5 juta 800.000? Mana? Yang mana? Pakai OVO, Pak. Oh, pakai OVO. Ya. Iya, pakai OVO. Gimana saksi? Oh, Bu Eva sukanya OVO ya. Bu Eva duduknya jangan kayak di kafe ya, Bu. Nah, yang cakep. Calon pengantin pria gagal akad nikah. Bismillahirrahmanirrahim. Saudara Reza Dwi Mardi Harjo Raharjo bin Jamaluddin. Saudara saya nikahkan dengan putri saya yang bernama Meme Mariana dengan mas kawin uang senilai 5.082.222 rupiah dan seperangkat alat sholat dibayar tunai. Saya terima nikahnya Meme Mariana binti Riki Wicaksono dengan mas kawin tersebut dibayar tunai. Sah.
Sah. Bapaknya nyemprot lagi. Bapak dari pengantin wanita emosi karena gagal akad nikah. Ayo wes. Ayo. Nah. Temenan ini loh. Ini kalau 3 kali enggak sah diulang lagi loh, ini di hari waktu yang lain loh ya. Wes iki ping telu. Bapak rileks saja. Kasih toh gagal. Bapak rileks saja, Pak. Iya. Secara tinggi sewengi aku dekor agen. Oh curhat. Curhat. Sabar. Sabar Bapak. Sabar Bapak. Sabar ya. Gini, gini Pak, gini Pak, gini Pak. Pak ini mansetnya kelihatan loh, Pak. Mereknya manja. Ayo. Ayo. Bismillahirrahmanirrahim. Saudara Reza Dwi Mardihar Raharjo bin Jamaluddin. Saudara saya nikahkan dengan putri saya yang bernama Meme Mariana dengan mas kawin uang tunai senilai Rp5.082.222 dan seperangkat alat sholat dibayar tunai. Saya terima nikahnya Meme Mariana binti Riki Wicaksono dengan mas kawin tersebut dibayar tunai. Sah? Sah. Bapak penghulu dan calon pengantin pria sefrekuensi part 2. Setelah nikah tinggal di mana? Di Pantai Indah Kapuk, Jakarta, Pak. Sombong. Mau tips-tips punya anak yang soleh dan soleha? Enggak kayaknya, Pak. So, ya udah. Enggak bisa ya soalnya. Bapak banyak ngomong deh, Pak. Ya dimanapun Anda berada nantinya jangan lupa ada iuran warga ya nak, bayar ya nak. Iya Pak. Sanggup? Sanggup. Tanda tangan. Cus. Detik-detik pengantin pria bertemu dengan pengantin wanita. Upacara akad nikah ikrar ijab dan kabul dari kedua mempelai Meme Mariana dan Reza Dwi Mardi Raharjo telah sah pada kesempatan kali ini dan artinya status keduanya bukan lagi sebagai sepasang selingkuhan namun keduanya menjadi sepasang suami dan istri. Marilah kita sambut dengan penuh rasa syukur dan sukacita hadirnya mempelai wanita Anda dan Meme Mariana dihantarkan menuju sang suami tercinta Reza Dwi Mardi Raharjo. Ketika mempelai wanita menerima kekurangan pasangannya. Mbak Meme Mariana, nikah sama siapa? Mas Reza. Yakin? Saya minta tolong memang sama Reza. Minta tolong apa? Bapak duduknya lagi Pak. Mesti lupa loh Bapak. Zona nyaman. Tadi Mas Reza berjanji mau jadi suami yang bertanggung jawab. Amin, suami ya yang membahagiakan istrinya. Kamu sebagai istri gimana? Jadi istri yang gimana? Saya sudah berkomitmen Pak sama diri sendiri. Sebelum diajak menikah, apapun yang Mas Reza lakukan saya mendukung. Termasuk operasi? Operasi bareng sudah janjian sampun DP. Ya udah, tanda tangan. Cium, 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 cium. Pesan seorang bapak kepada anaknya. Pak Abim. Man. Kenapa? Ngalir terus, Pak. Kenapa? Ngalir terus. Pin. Mbak-mbak, iku apa kukune jamur ta? Panas, jamur tak. Wayah corona kok ada jamur ae. Pak iki wonten dawuh kangge pengantin kekalih monggo silakan. Pesan-pesan Pak. Ya, pesan saya pokoknya ini ya, jangan lupa itu cara-caranya gitu aja. Cara-cara apa, Pak? Tahu. Papa ini ngomongnya ngacu mesti, Papa. Nanti kalau mau tanya jangan tanya ini Pak Penghulu, enggak tahu Pak Penghulu. Tanya pengalaman kayak papa gitu. Papa. Di foto sebentar.
HP saya tolong. Tolong untuk kepentingan KUA tolong. Oh, mati ketuk. Selamat datang Bapak Insinyur Jamaluddin beserta Ibu Dr. Diah Sukma. Terima kasih sudah menyempatkan waktu mengantar Mas Reza. Mudah-mudahan sehat sekeluarga. Kami menerima dengan lapang dada. Kami menerima dengan tangan terbuka. Tumplak pun jen isi uang logam. Tumplak pun jen isi coklat. Tumplak pun jen kapurwakan 1, 2, 3. Ketika pasangan sefrekuensi menikah. Paripurno upacara dahar kelimpah. Upacara pisan mertui amapak pisan rawuh sungkeman mempelai wanita. Orangnya diwocom eh. Papa mama oh mati ketuh. Kami persilahkan Denny Eka Hardianto. Mohon maaf Bapak, tasnya administrasinya ditaruh di sebelah situ dulu. Bapak Mudin monggo silahkan mendampingi. Wes belain arek telat aku iki. Pak. Ya, waktu saya ini enggak terbatas ini. Oke, ya MC silakan. Ini sungkeman atau dagelan? Doakan kami agar bisa menggapai pernikahan bahagia. Tri prakoro mapani. Siji kabegjan jati. Ini sungkeman atau dagelan? Sungkeman mempelai wanita. Orang jadi wocom eh. Papa mama. Papa mama dari hati terdalam kami memohon maaf jika selama ini banyak hal yang membuat papa mama merasa sakit. Bukalah pintu maaf agar kami bisa melangkah dengan penuh kebahagiaan.